Meskipun aku sudah berpenampilan seperti cinta, tapi tidak ada yang bisa mengenali aku sebagai cinta. Mas Revan, maafin aku, Mas. Seandainya aku bisa memutar waktu kembali, yang bermaksud gak sopan, tapi tadi gelang aku jatuh terus gelinding masuk ke kamar Mas Revan. Ini kan gelangnya Nadia. Aku harus kasih tahu Nadia kalau gelangnya udah ketemu. Halo, Mas Revan. Halo, Nadia. Iya, Mas Revan, ada apa? Gelang kamu udah ketemu nih. Syukur, alhamdulillah kalau gitu. Makasih ya, Mas Revan. Iya, sama-sama. Gini aja, Nadia. Nanti aku titip gelang kamu ke Ricky ya. Iya, makasih banyak ya, Mas Revan. Ya udah,